Lah, nenggak dinto nomor telo esona takin maka budi sahur sona kima budi sahur lah dinto. Se nomor empat imsak sonat imsak imsak ni apa ibu tuh? Kajian Nabi Rambe sebelum ada sopu sekitar seket ayat Rasulullah bacaan normal kalau kita kiaskan kepada menit tunggu nomor arah bulu sekitar 10 menit. Ada sopu sebelum 10 menit, 10 menit sebelum ada sopu kajian Nabi lalu kan sedar. Kajian Nabi lah sedar itu tuh. Kajian Nabi lah sepak. Menarik yuk kita di keparlo laksana akhir nomor itu untuk mengumur nilesan. Berarti dia ada api lagi. Mari ada marah sahur ingin. Mula 10 menit sebelum ada suku. Sikat dia. Pesampurna. Penyaman. Pakar yang tenang. Amma bentak hukum. Mereka yang dekat. Tepak yang pak ada suku. Dia apa? Korja terus hulunya. Ola akhir. Asa-asa. Pada biar yang ajima. Ternyata ajima. Tepak ajima. Ada suku. Korja dicabut. Asa-asa. Nanti mungkin yang bentak hukum. Tapi sonat kan solat jadak nikah. Kalau dari ada 10 menit kita sonat imsak. Ini kan sebuahnya imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi alhamdulillah alhamdulillah. Semakin enggak dinto pertemuan perkumpulan kita sekatro kali pun dan insyaallah akan kami akhiri enggak dinto dari telok papan kian. Dan seperti yang kami janjikan bahwa kami mempunyai 9 poin pembahasan penting kita ampun bahas telok poin istilah. Yang pertama, pembagian puasa secara umum itu wajib. Imen dadan nang bangkit pertama kan saya katakan itu mukadimah. Kenapa? Karena memang belum lengkap. Yang pelajaran pertama hanya membahas wajib dan sunat. Kita sempurnakan tadi pada fase wajib 6. Pada fase sunat kita lihat menurut tafsiran saya ada berbahas. Pada fase makruh benda pasah emang keruakin, benda pasah haram. Sini dengan rapat silang kalian. Benar ya? Ini kan poin pertama. Poin nomor dua, syarat asanah orang yang mana pasah. Berdempat. Mari bahas tapi Islam, Tamis, Loh, Edro, Infas, Pas Ar, dan juga Kau bila disau, misai pasai. Benda syarat wajib, benda lema. Waktu Islam, waktu mukallaf, mari saya putar pilih. Mereka tapi sudah pasah poin ketelo poin keempat fardona pasah. Mereka sudah penting juga istilah kita bahasan. Kita harus tahu fardona pasah dan secara keempat berterang akhir kenapa yang mana fardona pasah pada dua nomor satu niat nomor dua ajau ibadah sebentar. Istilah pun empat poin ini boleh. Jika mana beoba berarti nomor lima nomor enam nomor itu nomor belum kan di situ masih pembahasan. Tapi tiga, jadi kita di sangat telok pembahasan sampun kada, mungkin masuk ada ke nomor empat. Salah satu yang dibahas nang ilmu fikih nang kita usul yang harus kita ketahui bersama, napa? Beda perkara kan kita tahu nih. Beren salah satu nomor belum sama fatal dan kepasah masukkan sesuatu lebet lobang se leman. Ngetan. Nah makin berumbang se. Bener-bener masuk lebet lobang se leman. Tapi lo betan. Bener-bener masuk lebet lobang se leman. Tapi lo betan. Karena kelakuan yang tidak membatalkan sesuatu yang tidak membatalkan puasa meskipun ada yang masuk lewat 5 lubang yang telah dibahas. Nomor situng keadaan lupa. Nomor dua yang kelupain siapa basah. Rokok, makan, bokong lepak kelupain. Sekarang bangkeran, belas kelupain sekarang. Pokoknya lain gak sama sekali. Darah mah pasang lupa tak. Pasang, ini ketemu kajian Nabi yang benar di licik di Allah Ta'ala, lupa lah pasang. Ketika keadaan pertama lupa.
Nomor dua, keadaan bodoh. Tidak tahu, tidak paham bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Ngakan, nginum. Bahwa hal tersebut membatalkan. Tapi ingin dengan syarat jauh dari para ulama atau orang yang baru masuk Islam. Jadi ada orang yang tempat terpencil. Ada ustaz, ada kiai, ada madrasah, ada ulama menyebarkan dakwah. Lo ngiding sama syarat Islam. Apa aja? Sana bahasa ternyata ngakan, sangku ngakan oleh. Dari mana? Lo ketar. Senomor dua orang yang ngajar masuk Islam. Allah. Dari seminggu mulai dua hari, lo paham. Ternyata makan di siang hari pada bulan Ramadan, lo ketar. Senacen gelap kolong di ulama, karena gelap tengok Allah. Nah, kebunuh para ulama, izaman makin gak itu, madrasah selai beralam. Para asakir, para kiai turun di beberapa tempat. Al-jahlu fi hadza zaman, wairu makturin. Lo paham dari syariat. Bani syariat sedikit ini, bani buruk dan biasa nikah lo ismurah. Jadi kewajiban kita untuk belajar. Memang dalam pembahasan ketika berdoreng akan lo onem sangku lo betal, kon kena syarat. Memang jauh dari ulama atau orang mu'alaf, lo betal. Saya nomor telo, keadaan dipaksa. Pak Jalan, datang orang, tekuk, beri air, dipengakan, paksa, mau lo isakin lah. Baik akan kau betul, makruhan. Senomor empat, sesuatu yang masuk bersamaan dengan ludah tanpa disengaja. Pada orang, teman awak sedenun, nenggikin namanya, karena botura saya asahur. Harus serta aja, ternyata pas berdua selaya dengan yang ada botura, pas terlunyok di coba tanpa disengaja, ada remak, lo betul. Mungkin empat. Nomor lima, debu-debu atau berkotoran yang berterbangan di jalan. Jadi, membeda orang yang bersepeda, jalan-jalan, pas temu arbus, apa lagi lo nyabut? Beda kokos, sombang, apa lagi? Tanah apa lah, lebih biasa. Bahkan, neng Imam Romli, mutlak Imam Romli. Imam Romli atau wakil, makai buk, jalan dong. Makai buk aja lo. Ya Allah, aku masuk. Maka berkokos masuk papi, lebetan. Imam Ibnu Hajar menyarankan sebentar mau najis lah. Mau najis, termasuk najis, kokose celatong si banyak. Celatong yang bernajis. Kokose najis. Mau banyak kecil tak betul besar najis. Tak mungkin orang kokos biasa. Jika Imam Imam Orang dia tak wakil dengan lebih saya, karena memang jadi terjadi bisa jadi kuleban pancenan aja, kan? Kok kampuan jangan ada motor, kampuan ya. Kampuan, bisa jadi amitran. Masa awaknya apa? Tanah apa? Ini kayak seborah. Nika nomor lima, dari debu, dari kotoran, dari apa-apa, pokok, semacam. Putlak, sebuah Imam Rabbi. Imam Ibn Hajar, bila najis, batal. Ini Ibn Hajar. Nomor enam, serbuk-serbuk adonan kuih. Cuma kau cak, lama tertib. Tadi mulai gini, lama tebang. Karena benih akui, benih tanah, akui tepung, itu bayi rotek, montimen, patukan ngepak, pas sekampurun. Arut-arut besi sengah bayi jajan, lo betan ke pasar. Sana jajan masuk, lebet elong, lebet lesan. Nomor petok, lo betan, hewan-hewan kecil, saya masuk, waktu nabak jalan. Sepeda, Kongrokong. Biar lama tebuan, wain, sana jen, sengaja buka lesan. Tapi ini ke do'if, nanti do'if. Tapi teman ulama, hewan si masuk, iwak tanah ba'aba na jalan, masuk, lo sengaja, tedung, masuk yang bilis, lo betar. Keng nas teteh, bahas nak ditok juga, mun keluar, betar lagi. Ah, pas. Jadi berapa yang masukin hewan? Kan lo betar. Abotok, muntah, keluar boleh, dan itu betar. Anak yang betar karena badan sekeluar dari lesan, dari ma'idah, dari batuk, kocak. Oh, betar. Ketika berusaha untuk mengeluarkan hewan tersebut, apa ular bu? Betar, berarti otak hewan. Itu cekik, itu cekik. Senegal. Nomor belu, ambeyen. Berarti orang yang menyebut ambeyen, alhamdulillah, ambeyen di kamun sarah, kacau tubuh mereka keluar kulit di dalam. Kita paham bila, ingin, bareng orang monengkong, bareng sabukak, ini kebetulan luar. Sehingga monengkong biasa, cacun, biasa.
Mumba dua orang ambil, ngaca keluar. Sedih. Tapi kau dah ramu tu masuk, ada masuk bibi tunjuk dia orang ambil nyakit. Dah ramah. Eh sebuah orang luar apa? Lo betah. Dan sekali lagi kami tekankan masa dekat itu, ingat ada masalah apa namanya kemaluan, saya ingat cek was. Saya nak cuba cek tekan oleh menghilangkan itu, karena memang betal dah sampai balik betul beren sifat dan ewak kena niko. Nika poin ibu ulama tu wakin harus kenal ada beberapa masalah di sini kami tulis ada 8 se masuk lebet problem semestinya betal tapi lo betal. Ama masalah suntik boleh bahas kaya. Kenapa aja kau lo betal dia? Suntik kau lebet problem selama ni. Lebet kau lebet ni kemarin bahas gila. Pada di perang lo betal lah disah. Kek cuma di ulama yang mutakhirin, ulama-ulama makin dibahas apabila infus itu buat dia. Artinya makanyang, dapat talakin. Suntik makanyang, dapat talakin. Ini kan bahasa yang akhir. Yang kitab sendiri ibarat di ulama itu wakin, menoreng nyelam. Arang-arang. Perlu masuk lebat dubur ain. Perlu masuk lebat fardi. Ekresah. Lebat pori-pori lah. Pakumbung di ain tahun, lo betal pun ulama. Lo betal. Artinya kenapa? Memang karena lo masuk lebat bareng angkut selemak. Kopeng, elon, lesan, sosu dua, ben kemaluan. Tadi kan itu abis ulama itrak istuna. Kenyang lo kenyang ketika infus lo betal. Se nomor lemak ni ke poin paling penting juga. Paling poin nomor telok dulu tentang fardu rafasa. Sonat rafasa. Asetnya akan kami bahas nanti di poin terakhir. Kita harus tahu apa penampakan hal seianjurakin esonatakin orang yang merasa. Nomor situng, orang yang itu tulia buka. Bila Nabi terbuat kita umat akan dalam keadaan baik, Islam kemun maghrib tulia buka. Jadi takjilul iftar, ini kata maksud itu sunat ketika ngerti maghrib, boleh tulis kuno bisa dan tulis cepat-cepat aku kata, tapi emang jenis lah. Nangka dinto mun yakin. Ketika yakin cak maghrib, ya toren sunat sampean. Amma lo yakin emang til, pada orang lo yakin cak maghrib. Boleh buka boleh. Yang dingin. Tapi mun lo yakin cak ada maghrib, lo onde a buka. Al hukmu baka umaka ana ala maka ana. Jadi suatu sekelir kenan kira maghrib. Maghrib lah wantan. Berarti kira maghrib. Lo oleh jika jahbukan. Pada biar orang. Duhur apa enggak ya? Duhur apa enggak ya? Pasal berjalan sama mana? Duhur di dalam kebadan bang. Lo sah. Tapi kau tu dalam keadaan yakin. Jadi yakin. Pada biar orang yang sahur. Pada biar orang yang sahur. Ada asahur apa enggak ya, berbeda ada apa enggak ya, berduhur apa enggak ya, apa sopuh apa enggak ya, mang-mang. Ketika mang-mang, sopuh berdatang anak wonten berarti hukum kira sopuh. Silahkan asahur. Kecuali ya, kencak dan sopuh asahur, betal masa lagi. Ya dingin. Tapi mau ternyata hukum sebalik, ternyata realita terbalik, salah, berdoreng. Encang gila, mun mang sopu apa sopu apa je ya oleh oleh na pun tengah sahur oleh asahur ternyata keliru oleh mang pun petal pasang pada di orang na pemanggil na pun tergi loleh aku kah lah ketika lah nenggak nintok nomor telo esona takin maka budi sahur esona di ngebudi sahur lah itu se nomor 4 imsak. Sunat imsak. Imsak ini apa ya? Kanjeng Nabi Rambe, sebelum ada sopu, sekitar seket ayat Rasulullah, bacaan normal, kalau kita kiaskan kepada menit, teman-teman Arab Budi sekitar 10 menit. Ada sopu sebelum 10 menit, sebelum ada sopu, kanjeng Nabi lo kan jadar. Kanjeng Nabi lah seteri. Kanjeng Nabi lah sepak. Nah, yuk kita di keparlo laksana akhir, nomor itu untuk memori nilai saat. Jadi dia ni api lagi. Mari ada mara sahur ingin mula 10 menit sebelum makan subuh sikatin. Pesampurna penyaman tak kena nanti tengah. Amma bentah hukum ah. Mula rendah. Tepat yang pak ada subuh. Dia ramah. Korja terus hulunya oleh akhir asal pasal. Pada biar yang ajima. Ternyata ajima. Tepat ajima.
adan sopu kortuli jabut asaba arte mungkin yang bentar hukum tapi sunat kan solo jadak neka kore dari ada 10 menit kita sunat imsak enggak sih wajib imsak wa illa hukum hakikat hukum maka ya cepat katul nginum katul 10 menit banyak tapi ngasih tidak kita terkusum lah berarti tinggal kelakuan sunat sunat itu cener-cener imsak malah steril dia nomor 5 aneku urutan apukah otaba iftor kalau mengakui nafas si pertama iftor aku kok mabetal mabetal nomor itu pada saya rutop rutop nika korma silakanlah ada sama sang sekali iya kone makden sakden mone jeer tusker pesen nika si kocak rutop paling bagus bekencil alak tung alak telok ala lema eki mun ngalak peto pak kenyang ngene. Dadi sampe gak nek subhanallah nang ahli ilmu, kita lu sembarang ngalak. Ngalak dua berarti kin lepet iki aturan men hajat, tapi aturan kencil. Bawa dia kan sadar. Molok nang rutup, kok mesti ngasak suara iki. Musuh, kita musuh. Mun ada kok mesti masak suara, tamer, sekorma selama sah, ora setelah biasa. Ega. Molok nomor korma ada air aing ala mun aing pertama nomor 4 ada air aing zam-zam. Mabetal. Mun lu aing zam-zam aing biasa, aing somor aing mulai PDA aing bedel. Mun lu nomor aing hulun al hulu galinto sesuatu semanis selo isen tu bi api. Buah-buahan jeruk manis, anggur manis, pokok barang manis selo tepen apoy. Nika tingkat nomor 6. Tingkat nomor beto halwa. Halwa ni kak sesuatu manis. Pada manis saya kepingin diapoy. Gula merah. Ha? Mereka dapat jauh kan gula merah lagi. Haa, ngerti. Mereka dengar benda gula merah tak berada. Kalau lekan dengan kuih, ku lagi. Pokok mesti dengan kuih aku. Lekan dengan kuih, masa habis apoy. Ni kak, nomor enam terakhir. Nomor beto terakhir. Haa, ngerti. Nampak orang di ini kegibat langsung, nasing langsung. Nasing. Leka mas tete lah urutan nikah ikhtilaf ulama berarti tu memang ada nikah tu memang ada nikah tapi sebenarnya nggak nikah korma air pas beren manis solat tapi apoy pas beren manis saya tapi apoy mas tete ini kembali saya nomor 6 tadi budget fitnya membatal kalaban korma bi membatal kalaban air rajin kau makan cerah rajin sebenarnya kui korma jelas cewa rajin kui korma nikah mau bisa laksan akhir. Nomor 6 membaca doa berbuka puasa. Cek rompayan. Kore lakonin sunat tadi to. Kore mun lakon sunat mesti di Allah taala ikhlain ting kana. Salah situ doa iftor. Temur ruku karena iftor nika berdua kelakuan baru. Nomor situ ngabe abu ka sunat dia. Nomor 2 sarang ku ke sunat baca doa iftor. Se nomor 3 sunat ajawab ada. Jika bisa baru makan apa? Jadi Allah Akbar Allah Akbar. Jawab lawan nanti. Kita sampai aja. Arti. Deki neng sela-sela mau setengah sunat. Wailah ini kesebanyak nanti tetap. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, laka hanya kepada untukmu. Artinya ikhlas karena ajunan ya Allah. Sumtu apa asal badan kau ini? Wabika amantu. Dan kelaban ajunan iman badan kau ini. Kau iman ke ajunan pengirat. Wa ala rizki ka aftartu. Lebat rizki pemaring ajunan, kula moka rakyat di pasar. Zahra babdoma elang ka arjengan pengirang. Alhamdulillah. Wabtan latin uruk. Besar orang kula. Kelak kerai mungkin besar. Asukur Allah Ta'ala. Wa thabatan ajru insyaAllah. InsyaAllah kula layak kejaran. Alhamdulillah illadhi a'ani a'anani fasumtu. A'anani. Oci syukur ke Allah. Saya nolongin badan kau lah. Maka sebab apa bisa apa sebadan kau lah. Warazakoni bangsa beri rezeki Allah tanah ada badan kau lah. Fa'aftar tu maka aku ke badan kau lah. Tak mahu turun nak dekat. Allahumma laka sumtu. Sambil ada air. Wabika amamtu. Wa ala rizki ka aftar tu. Zahabat zama. Wabtan latin uruku. Wathabat al-ajru insyaAllah. Alhamdulillah illadhi a'anani fasumtu. Warazakoni fa'aftar tu. Ini kenapa? Ini kan doaan orang aku kah. Lah. Nomor peto saya diragin tempat apa sah memberi buka puasa di orang-orang yang sah pasang. Ini kekerakuan.
sekoca abri kabuka bene bene secara umum terater. Sekoca abri kabuka ku abri peran seberan neki kebai pebetan orang sabukan. Menurut menurut yang paham paling bagus asedekah korma. Sabuk ke tetap ke korma. Orang paham ini banyak orang merah kurang mengajar canggih canggih nabi paling bagus nak korma. Orang andi korma. Ibrahim kula bisa menjana. Ketika ada berpegang cerah, nanti kula asyidat ada dulhak. Dulhak mulai hilang ke masjid. Apa jam berjemaah, mencuk Quran, aduk kojok pol ibadah sehari. Saat maghrib, aku kak bikorma dari kula. Soto aja ganjaran kampian, ikut dari kula. Mungkin boleh. Merah paling raya ganjaran, nanti lampu merah arbor. Tak banyak lampu merah, orang kacang, kalau ibu kita, teman, arti yang berjalanan. Dia boleh menyak lakon biar berburu-buru kapi korma-korma dubikir. Nani tak? Amal secara umum saya kocak teratur ya aturin. Tapi dikebeku sejak buang. Nala ada mana apa sejak sampai mau sejak ada yang sedekah di orang mereka kencer sampian. Ewa kiri Allah nala ada orang yang ambil cerita dan. Nengkak minto cerai tu. Rogir kan? Kalau orang lah. Justru sebabnya kita beri-beri orang serokir rogi dari Allah Ta'ala. Ini kepenting. Saya sitong saya lakukan yang biru-buru, patang kuru. Sampai yang beri korma gula, gula beri korma ganda. Ibadahnya patang transfer. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saya sitong dengan para ulama. Saling membantu dalam pahala. Nomor perlu mandi wajib setelah sebelum subuh. Sehingga ketika junub, ketika belum tidur, kota berkata suci dari head ketika tengah malam, sehingga sunat asuci sebelum adan sopu. Mun maksa asuci semarin adan sopu, pesata apa panapa geng makro. Karena abang junub boleh sebelum sopu. Nomor sana lah salat tarawih, sehingga. Sengat pangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban kufir lahum taqaddama min dhanbi. Dengan Nabi oleh saat tarawih didasarkan dengan keikhlasan dan keimanan sepur kosok tu sendiri Rasulullah. Ben tolong mun bisa kita agak ento engki cek sampai doa tarawih karena deki hubungan di malam Lailatul Qadar. Pas darama mun orang apa jam sebi Allah Taala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan kan itu sekitar berapa tahun? 40 berapa tahun? 40 belum tahunan. Sekitar ni kan. Lebih sampai 1000 bulan sekitar ni kan. Hayalah kena bajang dua rakaat tepat nang malam Lailatul Qadar. Maka yang siap turunnya buah bercerak sampai nang bajang 1000 bulan. Mana sedekah? Bila nak menang mutura? Malaman kena, malaman kena. Benih malaman apa loh? Malam seleko. Tapi terakhir nama lain Lailatul Qadar. Tapi jangan sampai lo atrawi. Mun bisa akhirin ke masjid. Berbuang. Pemikiran di Ba'aban. Dari masyarakat kita kan masyarakat umum. Nah masyarakat di kampung. Masuk pikiran terawi setanggis. Lah, tore lakonin sunat-sunat terawi kan itu. Jangan sampai ruke puruk. Lepun terawi siobut ke. Usakin subhanahu rabbil a'la wa bihamdihi subhanahu rabbil a'la subhanahu rabbil azim subhanahu bas cakap lah tadi ni kemas sedang ni ke kita kita ada gunten andi mindset andi pikiran masuk ke program kotak malah terawih siling saudara kita di Masjidil Haram di Masjid Raja mata maki Quran mata maki Quran apa jam sepah tepah mas sedang ni ke terawih ini lah lambat pada contoh ketika kanjeng Nabi mentila orang apa jadi tangis pada kanjeng Nabi ar mar Rasulullah sinan lau mata hada la mata ala ghairi billati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar mar Rasulullah sama jangan ngariah ada kecoba dibudi tu Rasulullah kecoba dibudi astaten ke trawi se nomor sabar lo sunnah napa witir cek lopain dan witir di Ramadan is sunnah takin berjemaah. Nomor 11 memperbanyak baca Al-Qur'an. Dan liyana badiyana duha zikir. Pokok Ramadan enggak ditok bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an bernama ibadah selain. Ramadan deki kami terangkan dengan poin terakhir nang nomor sana. Memperbanyak amal ibadah sunat.
Saya nomor 13, memperbanyak amal-amal soleh, sedekah, silaturahim, lebih-lebih itikaf. Kadang selama ada orang nyetibih halal masjid dekat. Lah, torintar masjid. Torintar masjid, saya silahkan bisa, saya orang-orang sepengur sikit laki berabad. Itikaf di masjid, nangan-nangan di masjid. Cek kala ada teman-teman si luar. Para teman-teman khusus orang-orang si luar, itikaf 10 hari terakhir khususnya. Nikah anjur, tapi itikaf tak itu nang-nang masjid. Nang-nang masjid kalau berniat itikaf. Sebelum ulama motro itikaf, kalau ketika masuk ke masjid nang-nang gelum. Paniat tahu itu itikaf sunnatanillah taala. Maki sedeti, maki semenit, lagi mazhab Syafi'i. Amma mazhab Hanafi, lo oleh itikaf lain nak 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bulan lain, bulan biasa ada itikaf. Mulai itikaf pergi 10 terakhir bulan Ramadan. Madhab Syafi'i itu sah, lebih luas. Silahkan kapanpun, dimanapun, ketika masjid, tening angkui itikaf. Nika salah situng amal saya yang terakhir. Boleh menambah ibadah di 10 terakhir. Ini kepenting. Kesadaran kita ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Emotin. Kanjeng Nabi dan para sahabat, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda bizra wa ayqadu ahla. Kanjeng Nabi kan itu ketika memasuki tanggal 21-20 di bulan Ramadan, rajin jaga lemalem, ayo bayar tahajud, tahajud, tahajud. Sadda mizar kok besok kentalin, talinya senjena. Kinaya dari apa? Kanjeng Nabi lo keluar di masjid. Kanjeng Nabi itikaf solat terakhir. Kanjeng Nabi ibadah saja banyak. Bukan itu biasa namun dah kita lagi ujian. Dari agak Ramadan kecil, saat sekolah terakhir akan betul-betul. Padahal ini inti. Wa akhirhu itqun minan nar. Yang sebagian hadis dari Nabi terakhir, awaluhu rahmah. Wa usutuhu maghfirah. Wa akhirhu itqun minan nar. Ini ke sekolah terakhir, tambahkan. Sajian begiat, asal serak-serak sejus, tambah sejus. Asal sedekah semuanya, tambah sedekah. Ini kemestinya, 10 terakhir, nambah semua ibadah kita bersama. Justru, kadang benar lebih cocok lihat ini, nanti belajar, mangkir tiga. Sebelum masuk Ramadan, pun kemarin. Si ke Ramadan, karena ibadah melolong. Bapak yang, sanggus itu, 10 terakhir, lampi, sarong, satu. Repot di ini, kan? Mestinya sebelum itu, 10 terakhir, khusus ibadah. Oke, mungkin. 15. Menambah ibadah di malam Lailatul Qadarnya. Lain boleh. Ngerti? Jadi hari-hari terakhir dorong pelain, pas nang malam Lailatul Qadar pelain. Karena lagi. Beristilah malam Lailatul Qadar. Napa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar gak dintok. Situng malam, sekak dimak salah situng. Allah Ta'ala dabu khairun minal misahin. Lebih bagus ketimbang sebulan. Ulama banyak dabu. Yang banyak ulama sepenting di malam-malam Ramadan. Kita ketung sampai telopolo. Kecil, genep, kacang di tepe bulan malam Lailatul Qadar. Kacang di tepe malam Lailatul Qadar. Pendapat pertama. Pendapat nomor dua, malam Lailatul Qadar. No tepat kecuali kecil. Tung, telo, lima, eto, sanga, sebelas, telobelas, limabelas, telobelas, terus. Pendapat nomor telo, zaman Rasulullah, taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir. Filaya Abi Kanjeng Nabi sengak ya ambek malam Lailatul Qadar malam kecil kebu di tanggal 20. Kebu di tanggal 20. Menan ada benar-benar situng kebu boleh tanggal selekor boleh. Kalau lekor segeme peto lekor sama lekor lebih-lebih malam mereka boleh. Sebagian ulama masih tung pokok malam Lailatul Qadar malam peto lekor. Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama pokok malam selekor. Sebagian ulama pakun nasdete kita khususnya lekoran kebudi. 10 terakhir kebanyakan malam malam Lailatul Qadar. Imam Ghazali lebat ilhamat, lebat futun dari Allah Taala nafsir. Para bersafal biasa namanya mana? Mun masuk nang malam. Nang malam mun Imam Ghazali de wakil, de guna Imam Al-Ghazali etafsir gak itu Allah akbar nang penting. Mun awwala ari Ahad biasalah Lailatul Qadar malam sangat lekor. Ini ketang ceribah. Mon Ahad biasana malam sangat lekor. Mon awwala hari Senin. Mon awwala hari Senin.
Mun awal hari Senin, maka biasalah malam selekor. Mun hari Senin. Mun dah kuk kita basa hari? Selasa. Pemakian Senin. Mun awal hari Selasa atau hari Jumaat, biasalah malam petolekor. Tapi cakap kuk geng-geng yang biasa lah. Kalau tak nak selain malam petolekor, saya ingat tak ada selalu biasa. Mun awal hari Kemis, maka gelap malam segeme. Lumrah. Mun awal hari Sabtu, maka gelap malam tolekor. Ben malam Lailatul Qadar itu sewari nang hadir, ngerti tenggara. Keesokan harinya, matahari akan terbit dalam keadaan buram. Bunyi. Maka ada undung burun. Terlalu lama, dekat surat inusulil malaikat. Menyang malaikat. Ben malam Lailatul Qadar ini, tolong kutu tenang. Memang salah satu tetenggara tenang, oh ada kuli, ini salah satu. Tapi kadang malam Lailatul Qadar ojen. Ini Nabi lamba asojud sampai besar dicelot elong benda ini Rasulullah. Ojen tempat malam Lailatul Qadar. Nika salah satu contoh lebih ulama ijab wakil tempat malam Lailatul Qadar ayam tase tabur. Tapi cak nengku ke buat ni soalnya. Mau sampai dari awal malam kalau kalau silakan insyaallah tetap akhir. Negeri mohon di sana pak, mohon di sana. Ketika berulang waktu tabur. Negeri namun se Allah alam bi so apa namanya kalau bersoal negeri sebut di ulama. Ketika setiap akhir dan malam Lailatul Qadar. Dan kak itu kita paham sebagian orang negeri nembak makrona masa seperti mengelola penyang siap kelemah. Malam lo arah lah, pasti tiap malam macam malam kula malaikat, malam Lailatul Qadar khusus, malam serbib bagus tempat saya bulan sampai nak sedekah situng aing tepat malam Lailatul Qadar teronya apa? Silakan sedekah situng gelas saya bulan. Aja mana punya dua rakaat kita tarawih berapa? 10 rakaat dibuat tidak? Akhir nambah boleh tak hajut jadi malam mau tepat malam Lailatul Qadar. Karena paling saya yaturin kita tarawih bersama orang tak dinto sunat mun ki tahajjud witir sebaik witir sebaik kita hajut tarawih berjamaah terus pula ki ada jamaah boleh ke jiga tinggal cak tarawih cawitir bi baru keluar nengenem ni ke paling saya. Tapi boleh paksa akin akan jin Nabi ada wakin saya ngak ya akhir bejam malam kaki witir. Nikah benar keren tak wajib. Artena moncet saking abad orang yang bejam, pas abad jam witir, mana abad jam witir, pas abad jam tahajud kayak di. Luan apa? Keng makro pun lagi lah witir lo sahabat ibu di. Memang ini ulama beristilah nakdul witri. Dalam mana nakdul witri? Pada orang yang terawih, awitir, tahajud. Di ulama, surah bajian surah kaat kendul. Niat menghendak witir seperlok boleh. Pak punya tahajud. Pak punya witir boleh. Mereka yang ada benar witir ketika kita menghendak. Atau pun tentu, nomor dua ini gampang. Ampun lu apa? Ketika ajar yang terawih, benar witir, saya ingat tahajud malam. Mereka gampang karena kita biasa nasah. Asahur. Mereka asahur, emotir. Yuk kita bangun sebelum sopu. Kita bangun setengah jam sebelum subuh ni kalau waktu paling mulia. Jadi waktu ni paling saya awal malam bagi kita loh. Mundu belasnya, berarti di kalau 6 petok belok sampai 10 4 pertama, mereka sepertelon pertama. Berarti lebih bagus 11, 12 tom 2. Mereka paling bagus. Berarti lebih bagusan kemudian kalau 2 telok 4 5 6 muncul saking malam sampai kalau 6. Tapi makin malam tak sampai kalau 5. Lep, sepertelon terakhir paling bagus bila para subuh. Jadi mohon berdetar, mohon berkiraat kami sepaling waktu paling waktu mulai jenah malam. Ini nak kita sahur pada sahur kan berenung rokok orang tenang. Tore sebelum lepas seteril pak bujang tahajud pun malam nak nikah. Bayangkan mohon tepat lagi malam Lailatul Qadar. Bete nikah emotin. Saya nomor 16, sunat gelap, kenapa? Saya ingat lah nomor 15, menambah ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Kita lawan yang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Berarti, sabar malam, istirahat, pasti.
Nomor 16 tausiah alal iyal. Macam berdek keluarga. Cek mau merok. Ada kena selakit ni. Cek mau merokok. Cek kikir-kikir. Belen cek embuin. Pesan dengan anak bini. Dia kena laki halun. Baik kita pergi ulama bini nak saya ingat. Termasuk ialah kaki saya lah. Laki nak bini nak saling membuka. Saling memberi. Jadi akan kami bahas dengan poin kesangat. Banyak orang yang tidak paham Ramadan kena. Apa Ramadan? Lo ngakan, lo ngilong, mohon maghrib ngakan, mohon malam sok puasa, mohon malam mengkrawi. Ini ke Ramadan. Lah, ini gede. Bukan hanya itu Ramadan. Ini ke anjuran. Tahu si alal iyan. Pecemberan, pesenangan, pengisaman. Nah, ngerti? Ini ke Ramadan. Jadi mohon biasa nampu gaya dong-mandung itu merah. Mampu. Ini. Senomor 14, menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol, tahu boleh? Dokon, do, tahu boleh? Apa nyaman mau lemah? Menjauhkan. Ngabuburit. Ini kan makhluk. Ini ibadah makhluk. Artinya ibadah sebalik. Cewin terapan saja manfaat. Ini kan nomor 14. Angkat itu sebut namun 14 kita makin poin nomor 6. Poin nomor 6 kali itu. Kenapa? Barang semakro ada pasang. Saya kocak makro buah. Kejar pasang ada sebut ini. Barang yang ada di nomor itu. Elnail. Mengkail sesuatu. Kalau betul ada perse. Peri leker. Makro, makro. Saya tak yakin. Saya tidak betul. Kalau ikulunyok. Makin ikulunyok, makro. Mau ikulunyok, betul. Nomor 2 mencici masakan, mencicipi masakan. Benih jajan, benih mencicipi. Napa nyamana? Badan sudah masak. Mun badan masak, napa ki jajan begi? Saya maksud nak ni to, badan saya terpanggil ke kebel. Kele di season kedua kami terangkan oleh lo apa? Nyicip de eren, saya penting rasa nak masuk. Mun badan oleh keluar. Imam mana baik? Ngabai tak cin tak kumani kan? Kan temu kurang kurang mana temu pacok akin rasa nak masuk tapi fer ngelok ilunyo ni ke makro ke ngole ke makro ke makro nomor telo acan duk yang siang tepah basah menget makro de gencer nomor 4 mengeluarkan air yang diminum di waktu awal iftar tepang awal minum Allah akbar minum air. Pai semurakin makro. Soro enom di ulama ni keburu ke air pertama. Ingin air saya enom dah ada. Mau dia keluar ni ke makro. Nomor 5 mandi wajib dengan menyelam. Kujudi. Mon lo masuk lo betal pasal. Ke makro. Merana asde de gula mereka orang akhir mon wudu, mon adus, mon nyelam mah masuk aing, makin nang besuan pertama betal. Wudu dan badal. Pesuan pertama dan badan masuk, betul. Audu nyelam, pesuan pertama masuk, betul. Mas Lepit, mohon mandi dalam selamat, makirok masuk air, mereka makirok. Nomor 6, sikat sesudah duhur, siwak. Kata bersikat tu yodol. Mohon lemari duhur, makro. Mohon sebelum duhur, lo anak pak. Maki pada odol lah. Kek Mas Lepit, mohon sikat, celim. Mohon sikat, sila, ni kan lancar, nikah. Serangkan kita oneng okerlah kelagan ni kegelan oneng ka rongga mulut di atas ni kepada lah kelagan dan mereka serangkan cila kan mereka ni kepada atas kita bila ho kata berhak aku ya ho le mohon orang ni kat sini baik berkeluar sini bermojon berarti badan saya dah nak keluar ni nyetim badan saya keluar ni betul. Setek, jadi tinggal sahabat cila dan posisi na bersikap launan. Dan ingat, mordemor asikat mon launan, mungkin langkarlah, mor kemora wudu, mor kemora adus, pas termasuk sebone lo betal, korset dan badan. Amma gula saudu, masuk nyeting dek kaya sebone, betal pasan dia. Bila mon saudu tak pun sunat yang buaing, kor lo besar bagi sebone, tahu sah nyeting, masuk dek. Sudah senakin. Kan pas lap masa. Mor mor kamor lah awal nan. Cak mor kamor dan badan. Ini kayak mati.
Oleh sebab semakro kenyang, terlalu kenyang. Pun, Maria, merah. Yuk kita pahami bersama. Sebut nang kitab salah situng. Faidahnya pasah. Selain kesehatan, cuman ulama takfiful mukdah. Maksudnya belencet. Tapi saya ngajak pentalakin di masalah lain. Artinya kita kena belencet seketika benar. Benar, kita lagi kerjaan. Kita mungkin kan ketis 12 jam nggak kena. Otomatis belencet saja yang sebut. Pasti ini sebabnya ini. Mungkin, tapi... Ada kok kemana? Tentu saja. Tapi istilah seneka, istilah seneka. Mula kalau orang seapa seumur kita agak rintok, keng rata lebih. Terlanjur, main sih kau lekat dan lima lencak jadi orang. Kau lek melolo hak lima entemnya berapi. Sabu kari kau dah lelom. Toreng aneh, kebegalapan aneh, kegelanon, alil asap, sangat berhati kadang-kadang dari kita ke israf, terlanjut, terlanjut. Mestinya alakak angki. Neka ingin lah, neka lo melang dek sunan sedekah, silakan lo jawabnya sedekah aki dek orang. Ama kita yang kenyang-kenyang. Mon aku kenyang-kenyang, mon asawar kenyang-kenyang. Anapa? Deki sepun hikmat ibu ini. Arti, karena mon kenyang gelu salah situng dengan Wazali, tak akan mon kenyang gelu sangat kan punya buka, punya bahasa, kan leje gula ngakan. Maksudnya sekonek kepuk ya Allah seling ngakan pada dupere, lain kolek, lain dekili, ada sangat terawih Allah. Kau suaga iman, papa sama model apa? Terang-terangan deh. Ini ke kita. Tolong, tolong. Justru men pasang boleh nggak ada tuh nanti bersih Fatihillah Subhanallah. Mustahil pasang deh bapa ngajar. Saya setiap pun pasang oleh Alhamdulillah pasang. Aku, ibu deh punan. Mustahil sajian kau jadul men bersih. Sajian kau ros nak deh nggak pasang ya. Makro bukan cerdiki. Nih kaya wadil, kenyangkan dulu. Nomor senapa nih kak? Nomor 6. Nomor betul. Nomor belu nih ke kita semua banyak kan dulu. Teh dulu. Area ini aja. Aiyah. Mohon pada oncengan gulaku. Tolong cek biasa akhirnya ada. Ketika biasa ada, kebekung langsung boleh. Kedekung nyaman boleh. Tetimun bisa, tolong sepuluh nih ke cek teh dulu. Menan hadis seriwet kini mampir binti coba orang mana tikir dan berbeza. Abu ya Syed Muhammad ketika kami ngaji Tirmidzi dan kamu Syed Muhammad almarhum Syed Muhammad tidak sama Muhammad tidak bisa. Ekin luar Syed Muhammad Abu Akin yang ini saya maksud kaji Nabi apa aja yang tempat dah wajar sepi musolahu tadi umur orang wajar sepu pahamkan yang tempat dah tahu nama ya sebenteng cak keluar di ruangan benih kau tu yang tersejarah dana. Pasal detik sampai adan sepu, sampai ombar matahari. Saat ombar matahari, petik sekitar 16 menit. Kontrol rumi ini 11 menit. 16 menit. Ketika ini lah wajan dua rakaat. Ini kepada dia kenceran haji Rasulullah. Allah. Kenceran haji. Tamah. Nangan nang maredo sepu, nang bapak aja lah. Adikir. Cik redum. Adikir. Quran. Nih ke pas apa aja dua rakaat sana depan ada waktu duha nih kau bermatahari 16 menit turun. Sekejap. Nih kamu nak kau rumah tuan pada orang bagi. Nih kau yang mutir. Tapi tahu nak boleh keluar dari ruangan. Sebagian tu kurun tan aku cekak sejada. Tapi musola aku tempat cek keluar dari langgar, cek keluar di masjid. Ini kau penting. Ini kepentingan nih kau. Ini lebih-lebih sopu. Dan ini gimana ini kak sasapona, semacam Qur'an. Tori Qur'an sopu ini kak serbu di Qur'an, Mbak Aban. Amma bajang sopu langsung. Dekung jelik, nanti nunggu deh. Pajak, kena terlok. Kadang asal Allah Akbar ada nasar. Aduh innalillahi innalillahi. Pokoknya Mbak Aban innalillahi. Sengak lecek lah, kota hidung melolok. Patrolok roh, dia yang jenang Allah Ta'ala. Nah, ngerti? Selim. Tugas dari dan nak binar on cuba lagi banyak. Ampun ya.
Jadi saya ada senyap banyak tenun. Senomor sangat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaatnya dulu. Ngobrol, termasuk aja dulu, itu ngobrol teh moral, mulai nyari malam. Ini kemakro kelakuan. Mun balas dia haram boleh cek nun sanggan wa. Apa saya ada? Iya, masalah jenis matana, lo neng fonis nyari malam haram. Aja haram adidi nyaman. Jadi benar kau tu nyari malam, makin sedikit aja cili tidak berdengar haram dia. Hah? Lagi kita bahas. Celing, melakukan sesuatu, hari celing besar, melihat dan mendengarkan sesuatu yang menjadi kesenangan, yang tidak ada manfaatnya. Alapa bareng, sahwat kau pengelebur, mubsorot bareng saya telah matah, mesmuat bareng saya gini kopeng. Di rukun lambat dong, mun mana bahasa, cek niku film, cek ngedengaki musik lewat HP, lalu nak mangkin, ada manfaat ada rokok aja link status sore kepada ibu status MP rok tusa kem makro. Nah kalau kita mau bahas kem makro kecuali dakwah yang tore film sejarah Islam yang tore mana bini ku hafiz zogadi yang tore. Tetis maksud gue dah bareng film tak ada sinetron ada manfaat yang siap amat gelap yang tajuk islami ada membangun dek ke akhlak lo makro si makro kita tak ada geng siku musikan ni kalau tu sekeng makro terus aku nak aja makro ada ni bini sepakat kan anjang gelap si makro punya gelu tedung bini punya gelu ada yang akan jawab sih boleh Om, saya nak tore mon siang, FB ni kesabar. Kecuali sampai ada uaya tore. FB na, IG na, sahabat ni ke makro. Makro, kira untuk apa tak jauh lagi. FB tenumai. Banyak kulit tenum, makro lagi ya. Pasti Quran. Ya. Quran. Ku HP di Quran. Mungkin pas akhir malam ya tore. Lah nomor 11, lah subhanallah, ni kabar rukun di Garohim, saya nak bahkan sampai Jumat dan makro lo dah menyandung om babel. Ya roh om, makro ke. Termasuk sehingga nikah napa. Arti badan siap-siap umur om, nikah makro pasang. Lah, hei, mon abu jelok biar om namanya. Hei, badan-badan ya. Apa namanya, munafik, membrusik. Badan-badan lah kali saja roh omah. Minyak roh omah. Berarti kaki sabun menterolong. Sabun, apa jadi ada, arti. Ala apa? Ini nak. Rokok. Rokok sabut tip emak kruakin. Makro, mon pasan. Ya betul betul baca. Neka saya baca ada talazum. Lo arok oman benda yang kau tu baca ni. Lo arok oman benda yang kau tu. Yuk kita berbersih. Rok eksona angku yang nama cinta fit. Keng saya nak banyak arok om saya kau bunga. Banyak arok om. Nak arok om ngan neka om tak boleh lebat pakai ding bau nyerap putih lah. Neka aku angkuin dulu dalam masalah kro. Ada. Nah, saya nomor satu ini penting sebelum kami akhiri sesuatu yang menghilangkan pahala puasa ini kepenting. Pas demi demi ya. Neka mon makro ngurangin, mon neka malu berkemer, mertu ngerasa nak. Sampai apa segi laku? Para maghrib. Saya kau jarak sana, nyebut orang lain, kecuba enau tambah masalah, cek saking ngeding pekel. Ini kerasa nak. Sangat cerung kuat, memang dia yang mencuri, memang dia yang berkhianat, memang dia sesalah, payah rasa men.
ini kok kita arasan. Jadi semestinya kita lo arasan. Lari hari itu tolong jeling, kan kacang banyak. Di sopu ya Allah Quran, parah maghrib, pas setelah tenang. Kira kau cukup dinar ya. Lover, lover tapi lover. Ayo. Saya nomor dua nih ke Giba, nomor itu arasan coba. Nomor dua kami mah, sekonya kami mah, kau ngalih ojak kojak, tuh berdepak, tuh berojak, atau kartu ngatu. Nih kalau berkenjar pasar. Saya nomor empat kendek di kamu gak dirawat ternyata di dalam. Lo berkenjar lo. Ada rolek aku jauh. Lepas di bawah kalahan apa belum makan? Mana di bini pola nabi ini dua orang. Lo lebih. Melihat hal haram dengan syahwat ini penting. Semelang dengan jadah basah, saya kocak syahwat gelenon. Saya kocak syahwat benar kau tu intisar, benar kau tu dengar. Saya kocak syahwat tu at-taladud bin nador, senang. Kita nak HP dengan kita, benar yang abangkang, benar orang gendeng. Nyaman aja, naik ke selang, kencaran lober. Aku bini nak. Merana eng, tentang, barang haram, barang haram, barang haram. Monda bini mon masahwat makro, nyom, mungkin dia sahwat makro. Mon barang haram, neng HP kiriman takjil nih bini sakit joget jo. Lo teman kiriman, lo ini ada lamir. Antisipasi, sabar, bimun siap. Sahabat mas Tete, ni kamu lupa tak ganjaran? Saya nomor lima, semelang apa? Sumpah gendak bila kita berorang kita membuki burga. Pada ada yang apa? Ada yang ini ada. Saya terakhir semelang tak ganjaran bahasa kotor, makin tepak. Di kalau mak gula, anak-anak yang beda jarang gojek dan melek. Pak keluar, orang ajar, terlihat tu awak pikir goreng. Lober, kecil apa sana lober? Mereka diukur com, kaki mau kikiran bong embong, cek keluarin bong. Kaki mau kikiran, ayo cek keluar di Roma mempasang. Kenapa? Orang kikir bahasa kotor, entah orang kikir kuat-kuat. Lober, mungkin cek besar itu. Ini kena setete, ini kena belah. Saya terakhir, pemahaman gak dito, kenapa? Sekarang ini kehikmat banyak, tapi waktu gak disebutnya dito, yang mesena poin penting. Akan dikatakan segala, sehingga buang di pikiran kita bersama Ramadan ni kemun siang lo makan lo minum adan maghrib makan adan isya tarawih para sopu asal benene kebasan coba pasan ke bulan Nabi sekadar sebulan pas bi Allah Taala swarga buka berlalu bahkan hadis tasayyan ni ayo jenten bang dengan Nabi ya Allah karena jenten surga tak kok berdoreng apa sesuai dengan Ramadan bikwa masa ada kaget mana sesuai dengan Ramadan di masjid lain sebulan Ramadan di Allah Ta'ala labang neraka tutup sebulan Ramadan setan sedang melengit itu mana kok kena beda maksiat pun Ramadan kecuali ken dari nafsu kita bersama setan kok salah gitu jenjen lagi setan pun tak beda maksiat Ramadan ingin ceknya lagi setan lo ber nak keren lah orang ajaran ni setan. Nah so setan nak kita sedikit setan. Coba nang Ramadan, mana ngasih tiap hari boleh kaget gila. Ketika Ramadan tak ditok situ ngamal ibadah sebagai riwayat di Syekh Abdullah Lahji kita foto di Ramadan di sekutu akhir berperiwayat semua jakin situ ibadah 1000 kali lipat. 1000. 1000 kita segala amalan bajang dorongannya buah. Silahkan apa jeng, 1000 kali 2 rakaat mengeluar Ramadan. Ketika Ramadan, bumi seakan Medina. Fadilat 1000 kali lipat kan Medina. Tapi ketika Ramadan, makin maturah Medina. Nah, di Kak Dinto, ketika ingat Kak Dinto, patut mereka Jibril dan Zabu. Wailun, celaka, peserah, celaka. Orang, aman adroko Ramadan, faram dufan lah. Orang apa asal? Apa sah, atrawi, ahad, apa boleh, apukah, asaur, tapi tetap pulsa kau sekolah di Allah. Apa sah ni? Artinya apa? Pas sesaat bunga tak dinto, ternyata ada orang kau sekolah di Allah Taala. Kaji nabi tahu akhir kami so emilai salahku misalnya lagi walatos banyak orang apa sah tebas arjen di lapar.
Lah cebun ulama orang yang selalu ingat nikah setebas anjir milapan. Orang yang selalu tusera, orang yang sandi pemikiran, napa? Pasane ketukus, pasane kena monglok makan, lok minum. Pas agak itu emosin, nahan nafsu, cek pikir, cek ngamuk, senang keluarga, masa dekat, buka hati, silaturahim, maaf, memaafkan, aja ke mata, beli di maksiat, di makro, aja ke kopeng, beli di maksiat, di makro, nggak boleh maksiat. Tapi orang yang mau basah, lesan. Orang yang mau basah, penekan. Orang yang mau basah, kopeng. Orang yang mau basah, orang mau basah, anti sepak. Lebih-lebih, terbuka tak gila, saya nggak mendedek, kosong bongah. Dan neka saya maksud pasah. Tapi pasah gue benekin lo angkat lo nginom, mas tete di hari kapi. Kita pahami saya ke masuk dan bulan pasah, luar kita siap, kalau masuk dan temukan ke Nabi, saya kambing solimin, lai salah bumi siap di ilal ju'u wa latos. Lika buktu kare sebone, dan alhamdulillah, sangat poin, teka hikmat lagi ini gila, lebihnya diberi ngertiin, saya ingat motor ibadah, saya ingat nemak corona, saya ingat motor Al-Quran, dan semacam, ini kan sudah kami singgung, tapi tolong pahami bersama, oleh apa asal ini kesempatan jadi kami. Jaga dari lesan, lesan, tanan, soko, dan semacam. Sepaling akhir, gila pada nyinggung, emotin, orang ngandung, orang ngosuen, istirahat di ulama, kadang orang tak itu ingin ngakin lo apa sahabat Allah ketika benar-benar bersebab menang kita disebut akin pasah benfidia benar orang tak itu oleh lo apa saya ingin nampun lo itu oleh sebuah bulan ada yang ketika cukup ini ketika tambahan orang oleh lo apa sah ketika kena khauf takut tak benfidia kena sakit pulang masa kan bahas termasuk oleh lo apa sah mohon karena sebab orang lain arahmi lo apa sah kulo mana basah baji rosak ya, rosehat. Kulo mana basah ain soswade. Berarti sudah basah sebab orang lain. Termasuk arami bentar nolongin orang yang berdoa terlalu pulang aja purgia. Bentar. Berarti karena orang bentar gelak sebab orang lain. Ketika sebab orang lain berdengkeng karena abang TV, agak gelak ingin san wajibnya lain, wajib majer video, wajib serai, wajib majer amun. Tapi sebanyak pemahaman masyarakat, mau ngandung, mau nyosen, jangki ayo lelo apa sah, lelo ke lelo. Jeling gelu, mau kira aku kuat betul, kuat beti, purole. Ama kira lo kuat, jeling. Karena lo kuat, mungkin karena abang TV, sedikit cukup nyerah melulu. Karena beti atau bersosona, nyerah di majer video. Nega emotif, nega banyak kadang salah pemahaman dengan masyarakat. Tertentu. Pas nomor dua, ingin. Gila mari terang akhir bahwa orang sepuh seluk kira beres, paruk kuat dan basah, lo wajib apa? Abas. Wajib yang wajib mengeluar beres. Pertama orang yang sakit, kelebihan penyakit secara medis tidak akan sembuh. Wajib majar beres. Wajib majar beres. Emotin, seling. Mau sakit biasa. Bila orang sakit biasa, secara medis bisa beres. Tapi secara hukum kulih haram akhir apa? Senang gila. Mau yakin saja sarah. Mun yakin saja nak beres, haram apa sah? Lalu apa sah? Jangan dokter lagi kaki beres, berarti wajib nyerah. Wajib nyerah. Terus ternyata amal rumah turun sakit, pasit. Pak wajib bukan beres, pak wajib serain. Lo wajib apa napa? Kecuali mare sakit nggak hilang, nembulan syawal sempat beres nembulan, cek sakit nyerain bisa, kengrok nyerain, pasit. Mereka bajar beres. Ika bajar beres. Amar yang bini si kebudi tak gel. Yang bini bereng bini nyosel tak mengaji. Seluruh apa sah? Ken karena bajir. Berarti sabenya karena deki wajib majer ber. Ternyata lo nyerai sampai aling taro madun. Ika bahas berama. Darama wajib serain pas bini beres itu beres buat lagi. Yang aling rumut amut saben pas mut bikin kena romadun. Mungkin bengkak itu, Ika sekadar kita pun dekat dek sengam poin. Mulai dari pertama tu umur Ramadan, syarat pesah, syarat wajib, fardhu apa sah, termasuk kelakuan se lo mebetan bagi masuk dalam, termasuk nomor betok, nah dikasih tengah nomor 6, sonat kebasaan, nomor betok bareng se memakro kebasah, nomor berlu bareng se meelang deka kencur basah, nomor sangat hikmah pasah senajan semua ini, sudah kami singgung dari poin-poin pertama.
mungkin itu sebisa dilaksanakan. Di akhirnya sokona deka ka imam tetap sekelima dilema itu sokona deka apa pun apa yang pesan mungkin Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Waktu ampun cukup mepet di saat maghrib. Namun mungkin cuma satu. Karena yang kula bisa kan dulu kemungkinan malam mungkin dari untuk malam bulan Ramadan. Beberapa keistimewaan saya panjangkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad dan tak pernah kita umat selain. Salah satu Allah Subhanahu wa taala nambah saya rasa orang aniyat ibadah bulan Ramadan, hormat bulan Ramadan, keangkui ekapunga sarang swarga. Akan dari beberapa riwayat Allah ada pulang sungguh swarga. Swarga tak ada dia. Karena min ba'di ibadi nanti. Sebab sebagian dari sebagian tanpa pulang banyak beberapa orang semua kebudayaan nafsun. Jangan aja barang-barang maksiat untuk hormat bulan Ramadan. Maka aku lebih santai ngelek. Jadi para ulama gara-gara keistimewaan gadu untuk Allah nomor pertama khususnya neng kudu aten orang Islam. Neng kudu kedadun orang-orang Islam. Nah, Nabi bulan malam Syaban sawas Allah nri tidak dadun orang-orang Islam. Seluan di hikit, luan di permosoan, luan di hasad, takabur dan semacam macam. Sekorang lebih-lebih bulan Ramadan, sedangkan bulan istimewa. Karena ini kemungkinan saya perlu esok untuk lebih santai menikmatkan peselamat dan bulan Ramadan. Amin. Bulan Ramadan juga peselamat untuk bulan-bulan panjenengan. Terima kasih bulan Samurna. Amin. Allahumma. Aturin adan malaman terhadap kubul. Serta aja kak. Serta aja kak peselamat dan kesempatan. Dan serta aja pangkat tinggi untuk Mat Muhammad. Ikut lihat bulan-bulan panjenengan. Selamatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afaat ad-da'imata fid din dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna mutasallimin ya arhamar rahimin. Ijma'na fi min ibadika as-salihin wa la taj'alna fi min 'adadika al-qalihin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Ini betul kan? Mungkin neka peringatan terakhir, ngira yang ketika apa karena alhamdulillah dulu banyak hikmat konde, di kebanyak makna dan ini. Seneka juga salah satu sesonat akhir tak langkung motor apa jadi balik. Jadi sonat makabudi maka ada buka di sonat makaburu menjadi maghrib. Banyak kadang mereka buka pakai nongkrong pakai rokok maghrib lah yang kurang banget. Lain yang kena setiap day, sehingga banyak orang yang masak maghrib hilang. Mereka milih putih, buang lengsir. Jadi pada saya membentang lah banyak, mutar barang semua saya ingat akhir waktu belajar maghrib. Karena akhir maghrib beri akhirnya ada nisa maghrib akan tanda ketika hujan merah ada. Lagi hipotek bang hipotek. Mereka mungkin terakhir kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.